akan membuatkan individu yang memakainya cenderung untuk berasa rendah diri disebabkan gelaran yang mereka terima, contohnya seperti gigi besi, gigi buruk dan sebagainya. Kini keadaan mula berubah apabila pendakap gigi ini mula menjadi trend di kalangan anak-anak muda. Walau apapun jenis gaya dan warna pendakap gigi besi, ia masih akan membuatkan wanita yang memakainya terasa hodoh, sebagaimana dalam drama popular Latin si Betty La Fea. Kecanggihan teknologi kini membawa inovasi pemakaian pendakap gigi daripada jenis besi atau wire kepada jenis plastik atau digelar teknologi clipper. Selain keistimewaannya yang memberi ilusi kristal seolah-olah pesakit tidak memakai sebarang pendakap gigi, clipper ternyata membawa satu pengalaman unik dalam bidang estetika ortodontik. Okey, katakanlah kita ialah seorang pesakit dewasa. Untuk kelihatan cantik, kita terpaksa melalui proses yang mana kita kelihatan tak cantik. Ya? Kita terpaksa nampak besi, dawai. Walaupun kita pakai pendakap seramik, masih ternampak. Ya? Masih boleh nampak. Tapi kalau kita untuk mencapai estetik yang kita mahu, ya, untuk kelihatan lebih cantik, tetapi kita terpaksa melalui proses yang tak cantik selama 1 hingga 2 tahun, maka mungkin kita kalau ada pilihan lain, kita mesti kita akan pilih pilihan yang lain, ya. So, jadi kalau yang saya lihat sekarang ni trend ialah antara mereka-mereka yang bekerja, ya, sama ada dalam usia 20 hingga ke 30, ya, dia lebih suka pakai pendakap yang sedemikian. Ya, walaupun dia nampak seperti plastik, tapi dia mempunyai chip-chip komputer yang telah kita hantar, ya, untuk buat. Yang mana kita pakai ni selama 2 minggu. Setiap 2 minggu kita tukar. Ya. Jadi bila kita memakai pendakap yang besar begini, kita tahu apa ialah hasil yang kita akan dapat pada hujung rawatan kita. Walaupun baru diperkenalkan di Malaysia, ternyata teknologi clipper ini mendapat sambutan baik daripada pelbagai jenis golongan pesakit yang mencubanya. Rata-rata teruja dengan keupayaan pendakap gigi plastik ini yang memberikan hasil sistematik setiap 2 minggu pemakaiannya. Apa yang penting, ia boleh ditanggalkan pada bila-bila masa. Saya dengar tentang clipper teknologi ini daripada surat khabar beberapa minggu lepas. So, sejak dari itu saya interested nak cuba. Okay, apa yang mendorong saya ialah it's virtually invisible. Tak nampak kan? It's not like braces yang ada besi tu. Lepas tu, dengannya tak sakit. Tak kena dekat kita punya dalam pipi, dekat gusi. So, lepas tu dia removable. Bila nak gosok gigi, nak makan ke special occasion, saya boleh keluarkan dia. So, benda-benda tu menarik lah untuk saya untuk cuba. Impian memiliki gigi yang cantik kini bukan lagi satu bebanan. Apa yang pasti, keyakinan dari senyuman yang menawan adalah erti sebenar kecantikan buat diri seorang wanita. Ini pada saya ataupun SMS detail.